Pada elektrolisis, larutan NiSO4 menggunakan elektroda platina terbentuk endapan logam Ni sebanyak 2,95 gram dengan air Ni sama dengan 59 di katoda. Jika diukur pada keadaan di mana 5 liter gas N2 yang massanya 14 gram dengan air N sama dengan 14, maka volume gas O2 yang terjadi di anoda adalah. Nah, untuk memudahkan, maka kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. NiSO4 itu akan terurai menjadi Ni2+ ditambah SO4 2-. Nah, dalam hal ini, kita harus mengetahui pada elektrolisis di kutub katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi, di mana reduksi merupakan penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi merupakan reaksi kenaikan dari bilangan oksidasi. Nah, di soal diketahui bahwa terbentuk endapan logam Ni di katoda, maka yang mengalami reduksi adalah Ni2+ akan mengalami reduksi menjadi logam Ni. Sedangkan pada anoda yang mengalami oksidasi bukan SO42-, melainkan air, karena nilai potensial reduksi dari air itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan SO42-, sehingga yang akan reduksi adalah air. Nah, 2H2O akan terurai menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, sekarang karena elektron di anoda dan katoda belum sama, maka kita setarakan dulu reaksinya. Untuk reaksi yang di atas itu akan dikalikan dengan 2, sedangkan yang di bawah itu dikalikan dengan 1. Sehingga menjadi 2Ni2+ ditambah 4 elektron menghasilkan 2Ni. Nah, yang untuk yang anoda akan tetap 2H2O, itu akan terurai menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah dengan 4 elektron. Nah, ketika dijumlahkan, maka reaksinya akan menjadi, kita coret 4 elektron, 2Ni2+ ditambah dengan 2H2O, itu akan menghasilkan 2Ni ditambah dengan 4H+ ditambah dengan O2. Nah, dalam hal ini, yang diketahui adalah massa endapan dari Ni. Nah, kita cari mol dari endapan Ni tersebut. Mol sama dengan massa dibagi dengan Ar. Nah, massanya adalah sebesar 2,95 gram dibagi dengan Ar-nya yaitu 59. Maka dihasilkan mol Ni sebesar 0,05 mol. Nah, sekarang kita gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, kita lihat koefisien Ni dengan koefisien dari O2. Koefisien logam Ni yaitu sebesar 2 dengan dan koefisien dari O2 ialah 1. Maka untuk mencari mol dari O2 sama dengan setengah dikalikan mol dari Ni. Maka didapatkan mol O2 itu sebesar 0,025 mol. Nah, setelah didapatkan mol O2, kita akan mendapatkan mol dari volume dari O2 dengan menggunakan perbandingan volume dengan mol. Nah, gunakan perbandingan volume dengan mol, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, kita misalkan untuk O2 itu, yaitu V1 dan V2 itu untuk N2. Nah, untuk V1 itu ditanyakan yaitu volume O2, dibagi dengan mol dari O2 yaitu 0,025 sama dengan
volume N2 yang terbentuk adalah 5 liter dibagi dengan molnya, yaitu sebesar 14 massa dari N2 dibagi dengan airnya 28, sehingga didapatkan volume dari O2 itu sebesar 0,25 liter. Dari semua pilihan jawaban yang benar adalah C.